Pemirsa, dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 RKPD tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu menggelar rapat penyusunan Ranperda Pendapatan Daerah Rohul. Rapat penyusunan Ranperda Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, M. Zaki, dan dihadiri beberapa dinas yang ada di lingkungan Pemkab Rohul. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, M. Zaki, mengatakan, dengan dibentuknya perda ini akan memberi peluang kepada daerah untuk bisa meningkatkan pajak retribusi yang ada di Rohul. Kita membahas bagaimana rancangan perda pajak retribusi berdasarkan Undang-Undang 1 AKPD itu, penyesuaiannya dituangkan dalam perda. Jadi dengan dibentuknya perda ini, mudah-mudahan memberi peluang kepada daerah kita untuk bisa meningkatkan pajak dan distribusi menjadi sumber PAD. Kan, tetapi regulasi terkait dengan Undang-Undang 28 yang sudah dibantah oleh Undang-Undang 1, maka seluruh peraturan kita perbarui dengan Undang-Undang 1. Salah satunya adalah dalam rangka memberikan ranperda pajak daerah khususlah yang satu untuk semuanya. Seluruh objek pajak nih? Seluruh objek pajak dan distribusi daerah. Zulheri menambahkan, untuk tahun 2023, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu diwajibkan menyusun ranperda menjadikan satu perda untuk menjadi landasan hukum pada tahun 2024 mendatang. Dari Rokan Hulu, Eka Syaputra dan Muhtar Lutfi melaporkan.